Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita membuat suatu project yang cukup besar. Kita mau bikin dipan lagi teman-teman ya, dipan tingkat, tapi kali ini tingkatnya nggak terlalu tinggi kayak banyak kesa. Yang jelas dipannya agak ke atas dan di bawahnya ada lemari teman-teman ya. Ini mengerjakan projectnya Mama Zio, Mbak Lala, atau kamarnya Putra dan Zio ya. Jadi ini tempat bermain ya, cukup luas. Ini tempat bermain, ada TV buat nonton TV, buat tempat mainan. Tapi di sini konsepnya pengen dibikin kasurnya. Di sini ada dua kasur teman-teman ya, ada dua kasur busa. Ini pengen dibikin taruh di atas, tapi di bawahnya ada lemari ya. Jadi ini rencananya belakang ini full teman-teman ya, full. Terus lebarnya itu 2 meter sesuai ukuran daripada kasurnya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan bahan multiplex ya, 18 mili untuk menyangga. Jadi cukup kuat dan diberikan sekat-sekat yang cukup banyak. Ya. Oke. Nah, cuma kali ini kita pakai lapisan HPL teman-teman ya, biar lebih bagus dan lebih kuat. Kita pakai lapisan HPL, pakai warna-warni juga ya. Nah, dan di belakang sana ya, di belakang sana ini satu set lemarinya. Nanti ini digeser, ini mau kita rakit dulu aja, nanti itu digeser. Nanti untuk rak-rak putih-putih itu ya. Nah, rak putih-putih itu nanti kita taruh di atas teman-teman ya. Jadi ini kita buatkan dulu lemarinya, nanti di belakangnya itu kita kasih baja ringan. Nah, jadi pertama-tama kita set dulu untuk rak ini ya. Ini kita geser dulu aja. Miring. U2. Sini ya. Mas. Merakit. Oke. Jadi ini kira-kira nanti kita pepetkan ke sini. Oke, santai. Yang sana. Yang ini. Oh. Ini. Nah, apa? Ini ya. Oke. Nah. Oke. Oke, jadi. Nah, ini. Oke. Siap. Ini kita sekrup dulu aja yang bawah. Ya, kita sekrup. Mana tadi? Thank you.
teman-teman, sudah ini tahap pertama sudah selesai, tinggal kita nanti ini bikin pintunya aja, tinggal dilapisi edgingnya dan juga bikin pintu. Nah ini nanti dipannya ini kita kasih triplek lagi di atasnya yang 18 mili ya, subscribe no. Jadi nanti naik di sini teman-teman ya, untuk kasurnya, kasur busa. Nah sekarang ini posisinya mepet ke sana teman-teman. Berapa meter? Satu, dua, tiga, empat, sini. Kira-kira posisinya seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Oke teman-teman ya, ini kira-kira lemarinya ada 4 pintu. Dan nanti nggak tahu tangganya di sini mungkin nih mbak, pindah nih mbak. Pele ini gini berarti gini nambahin nih ya kan. Tapi memang ini spol ya ukuran ini. Kalau memang nanti tangganya ditaruh sini, berarti ini kita tambahin lemari lagi satu. Kira-kira satu paling. Dan nanti belakangnya sini kita tambahkan baja ringan teman-teman ya. Kita kasih cagak baja ringan juga. Jadi ini plek tertutup ini yang bawahnya itu udah nggak dipakai teman-teman. Atau mungkin sabodo lumayan durling mbak, tiga delian dikasih pintu nanti di sini untuk delian arek-arek nih sih soning bro. Itu teman-teman. Oke teman-teman ya, next project berikutnya ya, project berikutnya kita buat pintu dan juga lemari sini, kita pasang juga baja ringannya. Setelah selesai semua baru kita tutup triplek ini butuh banyak banget ya, pirang-pirang lembar ini sih, ciluruk 4 lembar kira-kira untuk atasnya aja. Oke lanjut berikutnya, terima kasih yang sudah support channel kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.